أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال الله تعالى في الكتاب الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي ولله العزة ولرسوله أما بعد. Baik, kita mengucap Allah Subhanahu wa taala tentan. Alhamdulillah. Atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dapat kita jumpa pada pagi ini. Alhamdulillah, kan nikmat Allah pastinya tuan-tuan. Dengan kekuatan yang Allah berikan pada kita dengan keizinan daripada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Sampai kita ke rumah Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Untuk kita tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Awal-awal lagi kata dengan kita celik saja, terus saja kita ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita diberikan kekuatan untuk sampai rumah Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan, yang pastinya kita katakan di situlah antara ruang-ruang nikmat awal-awal pagi yang telah dapat kita kata raih daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur, kena syukur, syukur sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana nikmat iman dan juga nikmat Islam masih lagi bersama dengan kita. Sebab itulah kita masih lagi ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita minta sangat-sangat kepada Allah Subhanahu Wa Taala kita sentiasa bergerak di atas ikrar kita kepada Allah juga kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Itu jalan hidup kita, itu ikrar kita. Manapun kita bergerak, apapun yang kita lakukan, biarlah di atas ruh dan juga semangat di mana kita redha Allah untuk kita sembah Allah atas kekuasaan dia yang maha mutlak. Di atas jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam kita bergerak kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan agama Islam itu sebagai jalan hidup kita, corak kehidupan kita daripada sekarang sampailah tuan-tuan kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala semula. Itu adalah pastinya tuan-tuan. Kita minta dengan bantuan daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita kekal di atas dasar hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Hidayah ni tuan-tuan ni boleh lagi Nah, jangan lupa tu. Hidayah ni pemilik mutlaknya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala dia boleh beri dan dia boleh cabut semula daripada sesiapa yang dia kehendaki. Yahdi may yasha, dia boleh berikan hidayah pada siapa yang dia kehendaki, dan juga wa yudhillu may yasha, juga dia boleh sesatkan daripada orang-orang yang dia kehendaki. Tapi Allah pun sesatkan orang bukan saja-saja tuan-tuan. Tak. Dia ada kata atur caranya sendiri. Dia ada tata caranya sendiri sebelum satu-satu hidayah itu dicabut daripada seseorang wali azbillah. Lepas tu kita kena banyak-banyak juga. Kita baca ayat Allah Subhanahu Wa Taala, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Kita minta Allah Subhanahu Wa Taala, Tuhan, jangan kau cabut, jangan kau palingkan kami setelah engkau berikan hidayah kepada kami. Sangat-sangat tuan-tuan, sangat-sangat kita minta Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu kita sentiasa diingatkan paling-paling kurang ihdinas siratal mustaqim. Kita minta Allah sentiasa hidayahkan, tunjuk kita, pandu kita atas jalan-jalan yang benar-benar lurus. Itu yang kita minta sangat-sangat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, baik tuan-tuan. Mungkin dalam ruang untuk pagi ini, alhamdulillah, kalau kata kalau seperti mana yang kita maklum pun, ialah cuti jugalah kan. Tapi macam tu jugalah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Antara nikmat besar juga kata yang kita raikan pada hari ini adalah daripada sun hari kemerdekaan dan juga kebangsaan kita lah secara langsung tuan-tuan.
Dan ini sebenarnya orang kata kita boleh lakukan, kita bincang-bincang sikit lah berkaitan dengan persoalan kata kebebasan kita sebenarnya dipandang daripada sudut Islam. Merdeka tu sebenarnya apa maksudnya lah dalam banyak keadaan dia dekat situ. Tuan-tuan, pada dasarnya tuan-tuan, kalau mungkin lah kot, kalau dipandang pada satu sudut tuan-tuan, semua orang maklumlah daripada sudut merdeka atau apa dan sebagainya. Dan saya rasa kalau tanya siapa pun, mana-mana pun kata untuk hari ini dan dalam minggu ni ceritanya tak lari lah daripada cerita bab yang berkaitan dengan kemerdekaan, berkaitan dengan orang kata pembebasan manusia daripada segala orang kata ikatan dan sebagainya tuan. Kalau kita nak nampak secara orang kata mudah lah tuan-tuan dalam banyak keadaannya lah, kita mungkin boleh terus balik sebenarnya. Kita boleh terus balik pada ayat yang pertama lah. Pertama yang mana menjelaskan siapa kita secara tak langsung lah. Yang menjelaskan siapa kita sebenarnya. Bila kita tengok dalam surah Az-Zariyat tadi tu, ayat yang biasa kita baca, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Kata Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah kata, Allah katakan bahawa tidaklah aku ciptakan jin dan juga manusia melainkan untuk dia ibadat, tunduk patuh kepada aku, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Itu kalau daripada pangkal ceritalah. Maksudnya apa? Datang kita daripada Allah. Dan datang kita ada misi, ada tujuan. Dia tak datang kosong. Tak. Dia ada sebab dia yang tersendiri. Dan sebab itu sendiri pun dah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran itu sendiri. Dalam arti kata lain, hidup kita adalah untuk beribadat kepada Allah. Bermaksud, tuan-tuan, kita ni sememangnya mutlak diikat hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hanya diikat secara mutlak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain. Apa sahaja yang kita sifatkan sebagai ikatan-ikatan yang boleh mengongkong manusia, yang boleh menakluk manusia, yang boleh menjajah manusia, atau apa sahaja perkara yang boleh mengganggu gugat ikatan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka itu dikirakan sebagai sesuatu yang mesti dibebaskan. Sebab asasnya mutlak kita dengan Tuhan je, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Adapun yang lain-lain tadi tu, kalau kata kalau boleh mengancam, boleh menggugat ikatan kita dengan Allah, mitsaq tu maksudnya adalah yang kita sifatkan sebagai perjanjian kita dengan Allah, maka yang itu kita mesti lepaskan dia. Kita tak boleh berada dan kita tak boleh duduk dalam ikatan tersebut. Itu asas yang paling mudah. Sebab untuk kita nampak daripada pangkal cerita lagi. Kita mesti bebaskan diri kita daripada apa saja ikatan yang boleh mengganggu gugat mutlaknya, tunduknya kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling-paling asas. Kita tengok daripada pangkal itu sendiri. Jadi bermaksud selama mana kita hidup, selama mana kita berada atas muka bumi Allah Subhanahu Wa Taala ni, maka kita kena pastikan bahawa setiap pergerakan kita, roh, semangat kita, apa saja yang kita lakukan, bagaimana kita hidup, corak kehidupannya juga mesti mutlak mengarah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah dia. Itulah asas yang paling asas untuk kita faham apa maksud merdeka. Bebas daripada selain daripada ikatan yang berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu paling mudah lah. Paling mudah sekali lah. Jadi kat situlah barulah datang. Kalau katakanlah kita nak cerita soal penjajah, soal penaklukan, soal yang kata kita tak bebas daripada ikatan-ikatan manusia dan sebagainya, barulah kita cerita kat situ. Sebab apa? Semua benda-benda ni semuanya adalah pemikiran-pemikiran manusia yang mengikat manusia, yang mengganggu ikatan manusia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada awal lagi lah. Jadi perkara-perkara tersebut kita boleh nampak lah. Yang ini ada kemungkinan yang boleh menyebabkan aku dengan Tuhan bermasalah. Kalau yang ini antara aku sesama manusia pun sama juga.
Nampak sangat dia kawal aku. Nampak sangat dia yang menyusahkan aku. Mana mungkin dia sama level dengan aku? Sebab sesama manusia. Dia mati, kita pun mati. Dia sakit, kita pun sakit. Rasa mudah apa? Sama level. Tak mungkin pada peringkat yang sama boleh mengawal seseorang. Tak mungkin. Sebab tak masuk akal. Itu sudah ada begitu. Dia mesti ada satu kuasa yang lebih mutlak yang mengawal pada yang peringkat bawah ni. Itu sudah ada begitulah. Kalaulah Allah itu yang disembah, maka si penyembah itu mesti lebih bawah. Dia tak bolehlah satu level tadi tu. Tak mungkin. Itu kalau asas untuk kita nampak daripada sudut ikatan dan daripada sudut jajah ataupun kata dia terpaksa tunduk pada satu kuasa yang lain. Itu asas yang paling asas. Jadi mutlak itu mestilah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Bebasnya itu jiwa kita merdeka daripada sebarang ikatan yang mana kita tertakluk kepada diri dia ataupun kata kepada satu-satu kuasa yang bukan ataupun selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu tuan-tuan, kalau kita tengok secara mudahlah tuan-tuan, apa sahaja yang disifatkan sebagai ikatan dan begitu juga ideologi pemikiran manusia, dipandang pada satu sudut tuan-tuan, sebenarnya itu juga dikira sebagai agama. Ini kalau kita tengok dari segi perbahasan, what is the meaning of religion, apakah itu maksud agama? Salah satu maksud agama itu ialah sebenarnya ialah berkaitan dengan pemikiran dan juga persoalan kehidupan. Sebab kita nak hidup ni mesti ada cara fikir. Untuk kita hidup, dia mesti ada cara fikirnya yang tersendiri. Ada cara dia. Sebab tu yang namanya ideologi pemikiran manusia yang ada isim-isim tu. Dan tuan-tuan biasa dengar ada secularism, ada ism-ism tu. Kata feminism, ada berkaitan dengan liberalism dan sebagainya. Semua yang ism-ism tu sebenarnya datang daripada pemikiran manusia. Tapi sifat agama dan ayadinuddin, dinun ni pada hakikatnya sesuatu yang mengikat. Dinun yang kita sifatkan sebagai din, agama tu sebenarnya ialah sesuatu yang bersifat mengikat. Sebab tu dia datang daripada kata dasar dana. Dana ni maksudnya tuan-tuan adalah sesuatu yang mengikat. Tuan-tuan tengok pada perkataan dai. Dainun. Tadi dinun. Sekarang ni dainun. Apa maksud dainun? Hutang. Nafsul mu'min mu'allakatun bidainihi. Au kama qala sadaqa rasul sallallahu alaihi wasallam. Dainun tu hutang. Tapi kata dasarnya sama juga macam dinun. Membawa kepada maksud, kalau hutang, fahamkan sifat hutang. Kalau kita pinjam orang, selagi tak settle, kita terikat dengan wang tu. Kita terikat dengan orang tu. Sifat keterikatan tu. Jadi kalau kita pinjam duit orang tu, selagi tak bayar, maksudnya kita tetap ada tanggungjawab untuk bayar pada diri dia. Untuk settlekan hutang. Tak salah, bank ke, kalau dengan persendirian ke dan sebagainya, dia tetap terikat. Begitu juga pada si pemberi hutang. Dia masih lagi ada hak untuk tuntut daripada orang yang meminjam harta ataupun duit dia. Dia ada hak untuk tuntut. Keterikatan tu, tuan-tuan. Jadi, bila kita tengok pada dalam konteks dinun, agama tu, keterikatan kita dengan sistem tu. Keterikatan kita dengan sistem tu. Kalau kita kata ad-dinul Islam, maka keterikatan kita dengan agama Islam. Setiap saat, setiap perbuatan, minit kita dan sebagainya, kita terikat dengan sistem Tuhan. Itu pada akhirnya. Sebab tu kalau pecahkan lagi tuan-tuan, daripada perkataan din tadi tu, dana yadinuddin, pergi pada satu konteks yang lain, itulah dinamakan sebagai tamadun. Tamadun tu daripada perkataan dinun lah, daripada perkataan din, agama. Maksudnya apa? Hidup berasaskan kepada agama. Jadi, tidak mungkin, tamadun tu bahasa Arab. Tamadun tu bahasa Arab. Jadi, tidak mungkin seseorang yang boleh hidup dengan mengatakan bahawa dia bertamadun tetapi tak hidup di atas dasar agama, tak mungkin. Sebab bila kata tamadun, asas perkataan itu sendiri berdiri pada sudut agama. Maka kalau betul dia bertamadun, maka hidupnya itu ialah di atas tata cara agama. Itu nak pandang lah. Kalau nak tengok betul-betul, nak faham betul-betul kat situ lah.
Nah, itu yang kalau dalam bahasa Inggeris selalu disebut sebagai civilization. Nah, tapi civilization ini di bahasa Latin bawa masuk dalam bahasa Inggeris. Itu tolak tepi lah, nanti lah kemudian kita sentuh sikit. Baik, tapi itulah gambaran mudahnya tuan-tuan. Jadi selama mana kita boleh hidup dalam keadaan beragama dan agama yang diiktiraf satu-satunya daripada yang Maha Mencipta. Si pencipta tu, sang pencipta merujuk kepada Allah Al-Khaliq, Allah Subhanahu Wa Taala. Maka itulah sebenarnya kita satu-satunya ikatan yang kita ada dengan Allah. Lain tak ada. Lain tak ada. Nak ikat diri kita hanya dengan Allah. Tu je. Nak hidup, caranya hidup seperti mana tamadun, bertamadun, yakni cara hidup beragama. Itu asas. Jadi apa saja yang sesuatu yang boleh mengganggu gugat ikatan kita dengan Allah, tolak tepi. Itu sudah ada begitulah. Sebab tu tuan-tuan kalau tengok dulu-dulu kan, kalau tengok pada tamadun-tamadun bangsa yang dahulu lah, terutamanya lah awal-awal dulu lah. Dalam banyak keadaannya, kebanyakan boleh katakan semua lah tuan-tuan. Boleh katakan semua. Semua tunduk pada kuasa manusia. Kan? Semua manusia tunduk pada kuasa manusia. Baik namanya raja ke apa sekali, kalau zaman-zaman dulu Fir'aun ke dan sebagainya tuan-tuan kan. Malah Fir'aun lebih daripada syaitan lagi. Kan? Kalau kita tengok kan, Fir'aun lebih daripada syaitan dipandang pada satu sudut. Allah rakam dalam Quran kan, bila Fir'aun boleh cakap ana rabbukumul a'la kan, tu punya beraninya Fir'aun kan, ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kamu yang maha tinggi. Syaitan ataupun iblis tuan-tuan, masa dia ingkar, tidak tunduk sujud hormat pada Adam AS pada ketika Allah perintah dia sujud, sujud tanda hormat pada Adam AS tadi tu, usjudu li Adam, tapi dia tak nak sujud kan, illa iblis, dia tak mau sujud. Pada ketika tu tuan-tuan kita pastikan dia kenal Allah, dia kenal Allah, pasti dia, dia tahu siapa Allah tu memang, dan dia memang mengakui Allah adalah Tuhan Rabbul Jalil, dia tahu. Sebab sebelumnya pun dia pun adalah ketua kepada para malaikat kan, dia tahu. Tapi dalam degil-degil dia tu tuan-tuan, dia tak berani ngaku dia sebagai Tuhan. Dia tak berani ngaku, dia tak berani buat statement tu. Tapi Fir'aun, siapa Fir'aun? Manusia. Tuan-tuan, manusia tu dia boleh buat statement yang Allah rakam dalam Quran, ana rabbukumul a'la, aku ni adalah Tuhan kamu Bani Israel yang paling kata tinggi sekali dan sebagainya. Tengok tuan-tuan. Bila manusia ni, bila hati dia kata betul-betul keras, hitam, tak betul dan sebagainya, memang dia boleh sampai kepada satu tahap sedemikian. Tu nak kata gitulah satu sudut. Baik, tuan-tuan. Jadi cakap mudahnya ialah mutlak kita hanya pada Allah sahaja. Apa saja sistem yang boleh mengganggu gugat, termasuklah dengan pemikiran manusia, kuasa yang ada pada manusia itu sendiri yang mencengkam kita dan sebagainya, yang itu kita tolak tepi. Tak apalah, kita gunalah dengan istilah penjajah ke, penjajahan ke, penaklukan ke dan sebagainya. Sebab tu bagi kita Islam, Islam, kita tak pernah kata bila kita kata sebarkan agama Islam ke negara-negara lain, ke tempat-tempat baru daripada zaman, terutamanya zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam tuan, kita tak boleh sebut, tak boleh sebut, dan kita tak mungkin boleh katakan dia sebagai penaklukan ataupun penjajahan, tak boleh. Kita kata dia sebagai al-fathu, fatah. Kita kata pembukaan Mekah, contoh fathu Mekah. Kita kata al-futuhatul islamiyah, pembukaan kepada negara-negara Islam. Kita tak kata jajah, sebab jajah, conquer ni dia ada definisi dan dia ada maksudnya yang tersendiri. Sedangkan Islam tak. Islam bebaskan manusia daripada cengkaman-cengkaman manusia dan sebagainya. Itu yang biasa kalau kata dalam macam sekarang lah tuan-tuan. Kalau kita dengar-dengar cerita dan sebagainya, lagi-lagi dalam suasana hari ni, kita katakan bahawa kita kena bebas daripada ikatan manusia. Itu yang biasa disebutkan, dipetik pada kata-kata Rabi' bin Amir, kan, panglima Islam, pada ketika dia bertemu dengan panglima besar Parsi, Rustam. Ada kata Rustum, tak apalah, bukan.
Pada ketika tu Rabi bin Amir ni dia bukan panglima atas tuan-tuan, tak. Dia orang bawah biasa je. Eh, pahlawan biasa, tentera biasa je. Tapi kata-kata dia itulah sebenarnya yang kita kita kena ambil lah. Dan tu antara yang memang dicatat dalam tinta-tinta emas Islam. Tiga perkara yang dibawa dalam konteks tu. Pertamanya dekat situ, pada ketika ditanya oleh Rustam dari tu, ataupun Rustam dari tu, apa sebenarnya yang engkau bawa? Maksudnya merujuk kepada agama Islam dari tu. Apa sebenarnya yang Islam bawa ni? Dia ada tiga perkara besar yang untuk kita faham sangat-sangat tuan-tuan. Pertamanya ialah linukhrijal ibad min ibadatil ibad ila ibadati rabbil ibad. Satu. Yang pertamanya ialah dia kata apa? Untuk keluarkan manusia daripada dia sembah dan tunduk pada manusia kepada untuk sembah dan tunduk kepada Tuhan manusia. Maksudnya apa? Balik semula kepada Allah. Sembah, tunduk, patuh hanya pada Allah. Bukannya kepada kuasa manusia. Tak ada. Mutlak 100%. Allah semula. Sebab dialah Al-Hayyu Al-Qayyum. Dia kat situ. Al-Muhyi Al-Mumit. Dialah yang menghidupkan. Dan dialah yang mematikan. Allah je lah. Allah yang patah balik pada Tuhan. Bukan tunduk patuh pada manusia itu secara mutlak. Tak. Terfaham eh? Secara mutlak. Tidak. Sebab kita ada sistem yang mana kita juga kena ikut juga. Yang itu kita kena faham sangat-sangat lah. Yang dimaksudkan kat sini sampai bersifat mutlak. Seolah-olah hanya manusia itu segala-galanya. Yang itu yang tak boleh lah. Tapi kalau kata dalam sistem kehidupan tu adalah ada hablu minan nas yang kita kena patuh, kita ikut dan sebagainya. Sebab ada juga perintah dalil daripada Allah Subhanahu Wa Taala kan, atiullah wa atiur rasul wa ulil amri minkum, contoh antaranya semikianlah. Jadi ada sistem dia. Okey, tolak tepi dulu. Tapi asas yang paling asas ialah bila ketundukan mutlak tak dibenarkan. Nah, itu kita tak benarkan langsung. Jajah jiwa hati kita semata-mata untuk manusia. Ayat itu kita tak benarkan langsung. Seolah-olahnya mudarat kita, rezeki kita mutlak daripada manusia. Kau kena ingat tau, yang kau senang ni datang daripada aku. Statement tu bahaya. Kadang-kadang ada dalam masyarakat kita kan, that kind of statement. Statement-statement macam tu bahaya. Statement-statement ni macam tu bahaya. Kau kena ingat, kalau tak ada aku, kau punya keluarga macam mana? Itu dah mula tu, dah mula naik kepada tahap-tahap sombong, mengarah kepada statement-statement yang tak sepatutnya dikeluarkan oleh manusia tuan-tuan. Seolah-olah dialah segala-galanya. Yang pertama, kita tak nak bergantung kepada manusia yang hakikatnya ilmunya sendiri pun orang kata terlalu terbatas. Akalnya terbatas. Dia tak boleh fikir jauh daripada apa yang dia tahu. Jadi pada ketika itu tak layaklah manusia untuk kata patuh kepada manusia itu secara mutlak. Kita kena bebaskan diri kita. Jadi itu satu, paling-paling asas tuan-tuan. Bebaskan diri kita daripada tunduk patuh secara mutlak kepada manusia itu sendiri. Sebab tu kita tak benarkan diri kita untuk dijajah. Kita pun marah dulu kan waktu kita dijajah tuan-tuan. Bermula daripada orang kata Portugis sampailah yang katakan kepada British akhirnya tadi itu tuan-tuan. Kita tak terima. Tuan-tuan perhatikan, semua gerakan-gerakan yang namanya kata untuk tentang penjajah, siapa yang banyak inspire, yang memberikan inspirasi? Tokoh-tokoh ulama. Setuju? Kan? Tokoh-tokoh ulama sebenarnya yang inspire orang betul-betul untuk kata terbit diri untuk bebaskan diri daripada penjajahan manusia. Tokoh-tokoh ulama, sebab tokoh-tokoh ulama lah yang boleh menyedarkan melalui atas dasar agamalah baru kita boleh balik semula pada Allah. Tu asasnya. Sebab tu siapa pun sebutlah yang namanya Tok Kenali ke, kata Abdul Rahman Limbung ke dan sebagainya tuan-tuan. Semua tu yang namanya apa? Tokoh-tokoh agama. Tok Janggut, Mat Kilau. Dah tengok Mat Kilau. Ada masing-masing lah kan. Cecah tuan-tuan 100 juta yang saya kata ada dengar. Cecah sampai 100 juta tu. Ini maksudnya daripada seluruh nilai. Yalah, dia nilai komersial kan. Ada nilai sejarah dan ada nilai komersial kat situ.
Cantik, alhamdulillah. Cubalah aku. Wallahu a'lam, saya pun tak tengok lagi. Tapi cerita-cerita tu kita ambil. Kita ambil daripada orang dan sebagainya, kita ambil lah. Baik, okey tuan-tuan. Jadi dalam masa mudanya, dalam arti kata lain sekarang tuan-tuan, kerana atas agamalah. Agamalah sebenarnya akan bebaskan manusia daripada penjajahan manusia. Tak ada yang lain. Agamalah sebenarnya akan bebaskan. Satu. Kemudian, Rabi' bin Amir. Dia beritahu apa? Tadi yang pertama untuk bebaskan manusia daripada tunduk patuh kepada manusia secara mutlak. Baik. Dan kembali kepada Allah SWT. Yang keduanya, wa min dhikid dunya ila si'atil akhirah. Daripada kesempitan dunia kepada keluasan akhirat. Daripada kesempitan hidup dunia kepada keluasan hidup di akhirat. Dunia ni tuan-tuan bersifat sijin, bersifat sijenun, dia bersifat penjara sebenarnya. Hakikat sebenarnya dunia ni dia bersifat terbatas. Sebab tu dipanggil sebagai sijenun. Dunia sijenun lil mukmin. Dia merupakan orang kata dunia ni dia merupakan penjara bagi orang mukmin. Sebab orang mukmin dia terbatas. Itu pada hakikatnya. Ada perkara-perkara yang kehendaknya dia nak buat. Apa kehendak? Nafsu lah. Dia nak buat, terbatas. Baik, sebab apa? Kepatuhannya secara mutlak kepada Allah. Nah, dia tak kepada orang yang kata tidak seakidah dengan kita. Lain. Nah, seolah-olahnya dia boleh kata merayau, dia boleh buat apa saja yang dia nak. Kita tak. Kita tak. Sebab tu namanya tadi tamadun. Kita bergerak di atas dasar tata cara hidup beragama. Nak makan, kita ada sistem kita sendiri tuan-tuan. Ada halal, ada haram yang kita tak boleh sentuh dan sebagainya. Kita nak bercakap, ada tata cara untuk bercakap. Kita bermasyarakat, ada cara kita bercampur dengan orang dan sebagainya. Berjiran, semua ada. Kerja, ada cara kerja Islam dan sebagainya. Hakikatnya apa? Semua tadi itu ada tata cara dan sistem. Dan itulah pun yang perlu difahami oleh kita semua bila sebut ibadat. Sebab majoriti kita, minta maaf, sangat-sangat. Majoriti kita faham ibadatnya apa? Ibadatnya apa? Ibadat itu adalah ibadat yang bersifat ritual semata-mata. Baca Quran, zikir, salat, tahajud, selawat, bersifat ritual semata-mata. Ya, itu satu bentuk ibadat. Teruskan, tambah, kemas, perkukuhkan. Teruskan, satu sudut. Tetapi, ibadat yang Allah maksudkan, ibadat yang Rasul maksudkan, ibadat yang agama maksudkan ialah, dia tak semata-mata kepada bersifat ritual. Tak. Tak cukup kat situ. Dia ada satu lagi bentuk. Dia ada satu lagi bentuk, yakni tunduk patuh pada sistem Tuhan. Haa, tu dia. Tunduk patuh pada sistem Tuhan. Sebab kalimah sujud, kalau kita tarik kat situ lah. Kalimah sujud dalam Quran membawa kepada dua maksud. Sujud yang kita faham sujud, ritual. Macam kita solat tadi lah. Itu satu, tunduk dan patuh. Aku letak kepala aku yang suci ini hanya untuk engkau Tuhan. Kita letak separas dengan kaki kita. Malah kalau kita tengok kepada kedudukan sujud kan. Malah itulah pun syarat sah bagi sujud. Apa ni? Kita punya, minta maaf cakap kita. Belakang kita mesti lebih tinggi daripada kepala. Kan? Not even dia mengatakan. Tak boleh pun kata separas. Minta maaf lah kita punya punggung kita tadi tu kan. Lebih tinggi. Itu tanda kita sujud. Pada Allah Subhanahu Wa Taala. Letak kepala kita lebih bawah daripada ini. Tuan-tuan bayangkan. Hanya untuk Allah. Itu dia. Baik. Jadi sujud satu pada dalam pada takrif dan maksud dalam Quran. Satu adalah sujud. Sujud yang kita sujud. Satu lagi ialah sujud. Walillahi yasjudu ma fis samawati wa fil ard. Tunduk sujud tadi tu apa dia? Sistem yang ada di antara langit dan bumi segala-galanya. Tak pernah ingkar dengan perintah Tuhan. Tak pernah ingkar dengan perintah Tuhan. Tuhan kata, sekarang pergi dekat Itali katakanlah, pergi dekat Jerman, dekat negara-negara Eropah dan sebagainya. Kemarau.
kemarau datang, tentu Allah datang. Kering puntang kat sana. Tahu kan? Tahu tak tuan? Sekarang ni kita tengok hujan di negara kita ni. Tuan, negara luar banyak yang kemarau tuan. Kemarau nau-nau sangat-sangat tuan. Ha, ialah kita tahulah Pakistan pula mengata Allah sedang uji dengan banjir kan. Ha, sebagian negara lain ada juga banjir tuan, bukan tak ada banjir. China pun sama juga tuan. Bahasa mudah kalau kita tengok ni, itulah sistem tuan secara tak langsung. Ada sebab. Ha, dan dia tak ingkar. Marau datang, datang. Tuan semudah dia semikian. Ni sekarang tengah hujan tempat kita. Satu sudut. Alhamdulillah. Nikmat Allah. Tapi kita tak tahu lepas ni apa yang Allah nak uji, Allah nak beri dekat kita. Kita tak tahu. Yang penting, la tasubud dahar. Fa'innallah huwad dahar. Al-Qamakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kamu jangan cela zaman. Kamu jangan cela cuaca, keadaan dan sebagainya. Itu tak boleh. Sebab apa? Fa'innallaha huwaddahar. Al-Qamakal. Sebab sesungguhnya Allah itu, dia adalah pemilik kepada masa. Dia pemilik kepada zaman. Dia pemilik kepada keadaan. Dan cuaca juga adalah dalam milik Allah Subhanahu Wa Taala. Yang itu tak boleh. Apalah hujan aja susah. Aku nak kata nak jemur baju. Nak basuh. Jangan cela. Ada sebab. Kita kena cari jalan keluar lah. Macam mana untuk kita uruskan kerja kita harian. Jadi tuan-tuan, balik pada yang kedua. Ibadat yang kedua tu, maksudnya apa? Tunduk patuh pada Allah, ialah pada sistem tu. Tuhan kata, bila niaga, jangan tipu. Maka tu adalah ibadat. Itulah ibadat. Apa? Ikut sistem Tuhan. Niaga, jangan tipu. Niaga, jangan guna riba. Nak macam mana sekalipun ekonomi, jangan ada riba. Sebab riba tu haram. Tak boleh. Itulah tanda bila kita, tuan-tuan. Bila tuan-tuan, contohlah kan, ambil loan yang Islamik, tuan-tuan sedang beribadat. Itu hakikat. Ha. Kita dengan jiran tu sebenarnya, kita sedang beribadat. Sebab kita tunduk pada sistem yang Nabi ajar. Dengan jiran, jangan aniaya. Dengan jiran, jangan sakiti dia. Itu ibadatlah tu. Sebab tunduk, sujud patuh pada sistem yang datangnya dari Allah atas lisan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah ibadat. Itu hakikat. Yang bekerja selalu penceramah datang. Kan kadang-kadang kalau cikgu-cikgu ada landap lagi dan sebagainya kan. Salah satu topik apa dia? Kerja adalah satu ibadat. Dengar je tajuk tu. Alah. Lazimnya lemah sikit lah kot. Tahu lah kerja tu ibadat. Tapi masa kerja tak semacam buat ibadat. Apa maksud tu? Dia tak faham lah maksud ibadat tu. Itulah sebenarnya. Tuan-tuan bayangkan masa kita kerja kan. Masa kita kerja, lazimnya apa? Nak faham tu ibadat ni. Tunduk mutlak pada Tuhan. Seperti mana Rabi' bin Amir bercakap bagi tahu tadi tu. Untuk kita tunduk mutlak pada Allah. Apa dia? Contoh dalam kerja kan. Bos cakap. Dia bagi tahu. Okey, ni ada satu bab. Ada satu benda aku nak kau buat. Kau buat gini semua sekali. Okey, nanti lepas tu kau bagi tahu aku balik. Macam mana? Kau tengok. Aku nak tengok balik. Kau punya hasil macam mana? Tuan-tuan, itu hakikatnya apa dia? Itulah bentuk ibadat yang kita kena faham. Diberi tugas, jalan tugas, dah jalan tugas, apa yang kita buat? Kita persembahkan semula kepada Allah. Itulah ibadat. Kita diperintah oleh Tuhan, liya'buduni, untuk kamu sembah aku. Kita diberi tugas. Atas dunia. Tunduk patuh ibadat bentuk ritual satu. Yang kedua, bentuk sistem. Kahwin cara betul. Laki bini cara betul. Dengan anak-anak ada cara betul. Kerjanya kena betul dan sebagainya. Itu sistem. Kita diberi tugas. Dua, apa dia? Jalankan tugas. Jalankan tugas tu. Ha. Kan? Duduk dengan orang kata dengan ahli keluarga macam mana. Bermasyarakat macam mana dan sebagainya. Tu jalan tugas. Tapi sekarang ni bagaimana kita menjalankan tugas untuk kita persembahkan semula pada Allah. Sebab kena persembahkan semula. Sebab apa? Kita dah been assigned. Kita dah diberikan tugas.
Kalau kita boleh faham, tuan-tuan, dengan tegas untuk diri saya bercakap. Dengan hati tuan-tuan. Kalau kita boleh faham bahawa yang kita buat selama ni, yang corak kita hidup ni betul, sepatutnya itu adalah sesuatu yang nak dipersembahkan semula. Ada tak mana-mana kaki tangan ke dan sebagainya kan? Bila bos dah bagi satu kerja, bos, ni je yang saya dapat buat lah. Yang bos nak tu, saya tak malah lah nak buat. Saya buat cincai lah. Boleh. Ada berani dia cakap macam tu? Tak mungkin. Tak berani dia. Sebab kita tahu di situ, tengok tuan-tuan eh, dunia. Dunia. Dunia, kita nampak ganjaran tu. Ni kalau kau buat macam ni, aku tahan kau punya gaji ni. Tahun ni kau punya, apa? SKT eh? Ha? KTP? Saya mahu suasana lain sikit. Okay. Penilaian, aku tak bagi kat kau elok-elok. Kan? Contoh macam dulu ada tegak, melintang, lapung sekali dan sebagainya. Tak dapat. Tapi pasal kita nampak benda-benda tu, pahala kita nampak tak? Kita tak nampak. Itu antara hikmah kenapa Allah sebut namanya pahala dan Allah sebut namanya dosa. Antara hikmah. Bapa, Allah nak tengok. Kau nak persembahkan aku apa sebenarnya? Kalau kita boleh faham dengan tegas untuk diri saya. Kalau kita boleh faham tuan-tuan, pasal benda tu nak dipersembahkan semula, saya yakin dan garanti tak ada siapa pun solat cincai-cincai. Tak ada. Tak ada siapa pun yang puasa cincai-cincai. Tak ada. Tak ada. Semua faham, ni aku nak persembahkan semula. Ya, dia tahu ada pahala. Tapi pasal pahala tak nampak. Sebab tu majoriti daripada kita, kadang-kadang waktu kerja pun mulau-mulau. Naga-naga dia. Kenapa? Dengan jiran, ambil tahu antara tak ambil tahu. Antara biras dengan biras gaduh. Contoh, mertua dengan mertua gaduh. Kan? Dan sebagainya. Kenapa? Sebab tak nampak itu hakikatnya adalah ibadat yang untuk dipersembahkan semula kepada Allah. Itu hakikat. Ha, tarik besar sikit. Maka itulah jalan hidup kita yang selalu kita ikat dengan dua tali. Hablum minallah, hablum minannas. Dan tak mungkin ada orang boleh masuk syurga dengan satu tali sahaja. Tak mungkin. Dia mesti ada dua-dua. Sebab dua-dua tu masyru' disyariatkan. Tu sebenarnya. Itulah ibadat. Sebab tu kemutlakan kita dalam hidup ni sebenarnya memang balik semula pada Allah SWT. Dua. Wa min jawril adyan ila adlil Islam. Daripada yang kita katakan sebagai zalim, tindas, penindasan agama-agama yang maksudnya yang selain daripada Islam kepada keadilan Islam. Islam ni adil, tuan-tuan. Apa maksud adil? Nak faham dulu kat situ. Apa maksud adil? Adil maksudnya ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wadu'u syai' fi mahallih. Itu maksud adil dalam Islam. Meletakkan sesuatu pada tempatnya. Apa maksud meletakkan sesuatu pada tempatnya? Hak tu diberikan pada siapa yang berhak untuk dapat. Semua hak-hak yang sepatutnya diberikan, diberikan secara penuh. Tu maksud saudara. Kalau kita dah janji dengan orang, ini upahnya, ini bayarannya, bayar penuh, habis. Ada allowance dah disebut, bayar penuh. Jangan tiba-tiba dikerat tanpa pengetahuan orang tu. Tak boleh. Itu namanya zalim. Alah, dia bukan benda sangat tu, dia jenis tak kisah. Tak boleh. Itulah zalim. Lawan kepada adil, apa maksud dia? Zalim ni maksudnya ialah apabila kita tidak memberikan hak yang sepatutnya kepada orang yang sepatutnya dapat dari tu. Dia patut contoh, dapat 10, tiba-tiba kita potong dia, dia dapat 8 je. Itulah zalim. Lagi-lagi tak bagi tahu kat dia. Sebab asal tadi tu ada agreement, ada perjanjian. Sekali tiba-tiba bila potong, tak. Orang tu patut dapat kenaikan. Kita sekat. Kita bagi pula. Kita favor dengan orang lain. Orang lain naik. Maka tu namanya zalim. Sebab ada orang yang lebih berhak atas keadilan, atas kelayakan dia patutnya dapat. Sekarang kita sekat. Kita tak bagi. Maka tu namanya zalim. Adil meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tu asas dia.
Sebab tu kalau kita tengok, kalaupun di luar lah tuan-tuan, secara tak langsung lah, macam sekarang kita ada liberalism ke dan sebagainya. Saya sentuh liberalism lah tuan-tuan. Liberalism ni pada hakikatnya adalah pemikiran manusia yang berasaskan kepada liberty. Apa maksud liberty? Liberty maksudnya ialah kebebasan. Seolah-olah pada mereka ni, pada pemikiran mereka lah, manusia ni bebas untuk buat apa sahaja. Manusia bebas untuk buat apa sahaja. Tanpa sebarang ikatan. Bebas semua. Ha, tu kalau nak tengok daripada sudut orang kata hak ataupun orang kata macam individual rights ataupun human rights dunia hari inilah definisi yang diorang berikan. Sedangkan itu salah. Seolah-olah macam bebas mutlak. Tak mungkin. Kita ambil gambaran mudah macam inilah tuan-tuan. Saya kalau dengan budak-budak law saya ni selalu saya bagi bayangan macam inilah, hiasan macam inilah. Tuan-tuan kalau kita tengok pada layang-layang wow ke dan sebagainya. Kita tengok dia terbang cantik. Dia terbang elok dekat udara dan sebagainya. Cantik ni. Baik. Kita boleh katakan bahawa itu adalah hak untuk layang-layang. Hak dia untuk terbang tinggi, terbang bebas dekat udara dan sebagainya. Itu hak dia. Maka kita pun biarkan layang-layang itu terbang. Tetapi cantiknya dia terbang tadi tu tuan-tuan, dekat udara tadi tu, sebenarnya kerana apa? Adakah kerana angin semata-mata? Angin semata-mata? Tak. Dia bukan kerana angin semata-mata. Dia boleh terbang cantik pasal apa? Kita kawal dari bawah. Ada benang, ada tali, kan? Kalau dulu masa saya buat layang-layang dulu, masa mula-mula masuk kampung dulu lah. Mula-mula tinggal kat kampung. Mula-mula tu tinggal kat bandar. Jadi tak tahulah, nak buat layang-layang tak reti. Semua tu tak reti. Masuk je kampung, semua reti. Buat sendiri je. Buku pakai senang je, pakai sok kabur je. Bukan payah noh. Senang. Ha. Kalau konon-konon nak dengki orang pun boleh. Benang tu boleh salut lagi dengan kaca lagi. Macam-macam. Tu belajar dulu lah masuk kampung dulu. Kan, biar dia bergesin dengan tali orang lain, lain-lain orang putus. Oh, macam-macam. Semua tu belajar dulu tu. Masa mudah tuan-tuan, kita nak faham sangat-sangat apa dia. Dia terbang cantik tu pasal kawalan tu. Tali. Rincu yang ada pada layang-layang. Walaupun ada kemungkinannya tali yang mengikat pada layang-layang tu kita tak nampak dari bawah. Kita tak nampak pun tali. Tapi hakikatnya apa? Layang-layang tu, kalau untuk diberikan hak dia, dia mesti juga dikawal. Bermaksud, manusia hanya juga akan hidup elok sekiranya ada kawalan pada dirinya. Dan yang paling-paling mutlak yang boleh menyelamatkan manusia adalah ikatan agama. Nilai hidup manusia mungkin ya, mungkin tidak. Kita tak kata bila kata tradisi manusia ni confirm elok. Nanti dulu. Kemudian, maklumlah dalam usul fiqh pun dalam bab adat ada dua bab. Ada al-adatul salihah, ada saya disebut sebagai al-adatul fasidah. Ada adat yang salih, yang baik, yang boleh kita warisi, dan ada adat yang rosak, fasidah. Rosak, tak boleh tolak. Jadi maksudnya apa? Nilai-nilai tradisi yang kita warisi daripada atas, tak kisahlah di mana cenguk dunia pun kita tinggal, pada hakikatnya mungkin ada yang baik, mungkin ada yang rosak. Baik, tetapi bila sebut ikatan agama, confirm baik. Sebab apa? Dia datang daripada Maha Pencipta yang Maha Baik. Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi manusia yang dapat ikut ikatan agama, dia akan selamat. Tapi kalau atas dasar tradisi dan mungkin budaya yang diletakkan atas dasar hak manusia berasaskan pada pemikiran manusia, belum tentu betul. Belum tentu betul. Ha. Sebab tu bila kata liberty tadi tu tuan-tuan, saya masuk ke sini satu input sikit untuk tuan-tuan. Dia sebenarnya yang tersirat di sebalik orang kata tersirat liberty ni, kebebasan ni tuan-tuan ni ialah, dia sebenarnya ada dua benda sebenarnya nak dilepaskan kita ni. Kalau nak cerita, mungkin jadi panjang sangat lah. Tapi secara ringkas. Poin dia apa ni tuan-tuan? Ada dua hidden agenda di sebalik liberty yang manusia sebutkan sebagai human rights, individual rights ni. Ini sebenarnya alat, jarum je tuan-tuan. Jarum dia sebenarnya. Tapi yang hidden, yang tersirat di sebalik pemikiran tu sebenarnya ialah apa dia? To free oneself from religion.
and to free oneself from tradition and also culture. Dua ni. Kalau kita study ke dalam, dua ni lah yang dia nak buat. Apa dia? Untuk lepaskan manusia daripada ikatan agama, satu. Dan yang keduanya ialah untuk lepaskan manusia daripada ikatan tradisi dan budaya. Itu sebenarnya. Dua. Kalau tak agama, budaya ataupun tradisi. Macam mana nak faham? Okey, ringkas. Dalam satu buku, The Clash of Civilization. Alamak, ini kitab Islam. Ha, ada bukan sebagian kata macam tu kan? Ha, tapi tuan-tuan kena beritahu lah. The Clash of Civilization. Eh, satu buku. Boleh cari, tak masalah. Pengarang dia sendiri pun bukan Islam. Pengarang dia pun bukan Islam sebenarnya. Dia sendiri sebut. Dia sebenarnya ada perkara yang disebutkan sebagai Westernization. Eh, ada satu movement yang disebutkan sebagai Westernization. Apa maksud Westernization? Membaratkan. Satu gerakan membaratkan. Kalau kita faham, sekarang nak membaratkan siapa? Ha, gitulah soalan dia. Kalau gerakannya adalah untuk membaratkan Western, Westernize, maksudnya untuk membaratkan, maksudnya mestilah ada tempat, ada kawasan yang aku nak baratkan. Dia nyentuhlah. Jadi, kalau kita tengok secara mudah, dia nak baratkan siapa? Yang namanya bahagian-bahagian timur. Dia bahagian timur. Sebab tu ada satu bab, ada satu bidang dipanggil sebagai Orientalism. Orientalism. Orient merujuk pada timur dan ketimuran. Macam kita lah, cakap mudahnya macam tu lah. Timur dan ketimuran. Sebab dia nak westernize. Kami barat, kami nak baratkan lain. Terus sebenarnya gitulah. Gerakan. Dan gerakan tu amat-amat halus. Itu dia. Sebab apa? Sebab di sebelah timur ni, kawasan kita ni tuan-tuan, dia ada dua benda yang merupakan halangan utama kepada barat. Daripada dulu sampailah sekarang. Cuma sekarang ni dia ada sikit longgar lah belah sini. Sebab dia dah mula berjaya masuk. Apa yang kuat dua perkara yang ada kat sini, belah timur ni? Agama. Pegangan agama dan juga pegangan tradisi kita. Budaya yang kita warisi daripada, adapun adat yang kita waris daripada turun-temurun. Itu sebenarnya. Kita tak kosong. Sebab tu orang Melayu kita sendiri pun cakap apa dah. Adat bersendikan agama. Tengok. Sampai keluar statement tu. Nak katakan adat kita berasaskan kepada agama, tuan-tuan. Kita makan tangan kanan dan sebagainya tadi tu. Memang mulianya tangan kanan. Kita sandarkan pada agama sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuan-tuan. Kan? Cara kita berpakaian tak ada ketat-ketat. Itu semua tradisi adat yang berasaskan kepada agama. Yang dibaik pulih oleh agama bila Islam datang ke kawasan kita. Nampak? Dua tu. Tapi ni halangan lah untuk barat. Dia susah. Sebab tu dia mesti masukkan jarum-jarum untuk lepaskan manusia daripada dua benda ni. Selagi dua benda ni ada, payah sikit untuk aku masuk. Nah, sebab tu dia ada jarum-jarum dia. Antara jarum utama dia adalah atas dasar hak. Hak individu dan hak manusia. Dalam Islam ada. Bukan tak ada. Dalam Islam memang kita meraihkan hak-hak tu. Cuma cara mereka mendefinisikan dan memberikan maksud pada hak tu tak betul. Jauh berbeza daripada Islam. Yang itu tak betul. Sebab tu Islam datang dengan keadilan dia. Memberikan hak yang sepatutnya. Hak tadi tu dia tetap terbatas. Tuan-tuan bayangkan, cakap mudahnya. Dia dalam bahasa Arab, bila kata hak ni, contoh tuan-tuan tengok ni handphone saya Baik, ni handphone saya. Bila kata hak, dalam Islam ni dia ada dua maksud. Sebut dia perkataan hak, ada dua sifat. Satu ada sifat tanggungjawab dan ada satu lagi sifat sebagai hak untuk dia terima. Hakul muslim alal muslim. Tengok hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hakul muslim alal muslim sittun. Ada hadis sebut khamsah dan sebagainya. Tak apalah, tolak kau makan. Tanggungjawab dia, Nabi sebut hak. Nabi sebut perkataan hak.
Tapi konteks hadis itu tanggung jawab. Tanggung jawab seseorang muslim ke atas muslim yang lain ada 6. Kan? Untuk jawab salam. Untuk yang mengatakan ziarah orang sakit dan sebagainya. Kan? Ada yang 6 tadi itu kan? Itu konteks hadis tanggung jawab. Tapi macam itu juga, Nabi bagi tahu dekat kita dengan lafaz hak juga di situ ada berkaitan dengan hak yang kita faham sebagai hak untuk kita terima, untuk kita dapat. Bagi segala sesuatu ada hak dia. Ha. Kan fa'tikul ladzin haqqin haqqah. Allah kata, beri pada siapa yang ada yang sepatutnya terima hak tu, hak dia sendiri. Untuk jasad ada hak dia. Untuk anak ada hak dia. Untuk dia terima. Jadi tuan-tuan, contoh, handphone saya ni betul dia hak saya. Dia kepunyaan saya. Itu hak saya. Satu sudut. Tetapi dalam masa yang sama, saya ada satu hak atas kapasiti tanggungjawab untuk saya jaga dia. Itu asas dia. Betul kereta kita. Betul rumah kita. Betul badan kita. Betul. Tapi kita tetap ada satu lagi kalimah hak dalam kapasiti tanggungjawab. Kena jaga badan. Kena jaga kesihatan. Jaga kereta. Jaga motor. Jangan tukar exhaust. Bising, ganggu orang. Itu tanggungjawab. Untuk patuh semula pada ibadat tadi tu. Tunduk patuh pada sistem yang Allah tentukan atas lisan kekasih kita Muhammad SAW. Bab tu orang Islam apa yang Nabi sebut al-muslim man salimal muslim min lisanihi wa yadihi. Siapa orang Islam? Siapa orang Islam yang menyelamatkan, mensejahterakan orang Islam lain daripada min lisanihi, daripada lidah dia jahat, lidah jahat, dan daripada yadihi, daripada keburukan tindakan dia, perangai dia. Sebab kalau dia faham betul-betul, sebab ibadat ada dua maksud. Satu ritual, satu lagi tunduk patuh pada sistem. Ada kemungkinan dia cantik hubungan dia dengan Allah. Dia amal dengan sunnah Nabi SAW. Tapi ada kemungkinan juga dalam hubungan sesama manusia dia jahat. Lidah dia jahat. Ada kemungkinan. Kalau tuan-tuan masuk dalam hadis 40, tuan-tuan akan jumpa ada 8 perkara yang Nabi larang. Dan direct dalam satu hadis Nabi kumpulkan ada 8 larangan daripada mengatakan kejahatan lidah kita, tuan-tuan, sesama manusia. Masa di Mekah begitu pun, tuan-tuan, ialah semua orang pun maklum kan. Orang kata, orang apa, pandang-pandang Kaabah pun ada pahala kan. Dapat mengata fadilat dia. Solat dekat depan, dalam kata, dalam solat dalam Masjidil Haram saja pun dah ada pahala. Kan? Solat dekat saf depan pun ada pahala. Semua orang nak pahala. Ritual, ritual ganjaran pahala pada ibadat yang maksud ibadat. Tetapi datang lambat sebahagianlah kan. Datang lambat. Datang lambat apa dia buat? Dia langkau bahu-bahu orang. Kan? Kat mana hablum minan nas dia? Malah dia nak pahala tapi dia langkau orang. Tak cantik kan? Tengok tuan-tuan, tak harmoni dalam fahaman apakah yang dimaksudkan dengan ibadat. Sebab tuan-tuan, kita bebaskan diri kita. Balik seperti mana yang kata apa yang disampaikan oleh Allah dalam Quran. Panggilan Nabi SAW. Apa yang Rabi' bin Amir beritahu tadi. Bebaskan diri kita daripada ketundukan kepatuhan mutlak pada manusia. Satu. Yang keduanya ialah untuk kita keluar daripada kesempitan dunia ni kepada keluasan akhirat. Dalam arti kata lain, yang kita buat sebenarnya adalah untuk bekal di sana. Jangan puaskan hati kat sini je. Tak cukup. Dia tak cukup. Dia tak boleh. Sebab yang kat sini bersifat terbatas. Di sana tu nanti tuan-tuan. Di sana nanti. Itulah kekal abadi. Dua. Dan yang ketiganya ialah kita pergi balik kepada keadilan Islam. Bukan kepada ikatan-ikatan. Adian itu maksudnya macam tadilah. Ikatan-ikatan, pemikiran-pemikiran agama-agama. Yang dimaksud agama ni, agama ni quote-unquote. Ikatan-ikatan, pemikiran dan juga kepercayaan yang merosakkan manusia itu. Tolak tepi.
tak apalah nantilah kot mungkin. Orang kata ada sekali lagi yang kita betul-betul masuk pada liberalism lah. Kita katakan apa sebenarnya yang dimasukkan dengan liberalism daripada sudut ekonomik yang sebenarnya kata yang memang tersirat. Kadang-kadang orang tak pasal. Ya betul tuan-tuan, kadang-kadang kita tahu lah memang daripada barat. Tapi bukan semua daripada barat. Tapi inilah salah satu. Ni lah. Ni salah satu ni. Tapi jangan lupa, ni benda mati. Ni benda mati. Handphone ni dia benda mati. Apa maksud benda mati? Dia bergantung kepada pengguna lah. Jadi sebab tu Ibnu Khaldun kata manusia tu yang kita kena betulkan. Sebab kita yang menggunakan teknologi tu. Komputer benda mati. Janganlah buang orang kata komputer tu. Janganlah sampai buang TV ke dan sebagainya, itu benda mati. Yang kita nak kena betulkan orangnya tu. Itu sebenarnya. Apa yang nak masuk, rancangan apa dan sebagainya. Bukankah itu daripada kepala manusia? Jadi kepala manusia tu yang kita kena betulkan dulu. Sebab tu, kita katakan, kena bebas daripada sebarang penaklukan dan penjajahan daripada ikatan-ikatan yang kita kata daripada manusia secara mutlak. Lain serah pada Allah. Balik pada asas tadi tu. Tunduk patuh pada sistem Allah. Itulah yang dimaksudkan dengan merdeka secara mutlak. Mudah-mudahan tuan-tuan, cara fikir kita, cara kita hidup, hati kita benar-benar untuk Allah SWT. Lillahi ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaat tuan-tuan untuk kita fikirkan. Baik pada Allah SWT, kurang pada saya sendiri. Aku lukawi hadha, astagfirullahaladzim wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه Ya Allah, ya Tuhan kami, perlihatkanlah kepada kami kebenaran itu sebagai satu kebenaran dan berikanlah kami kekuatan untuk menurutinya, ya Allah. Dan perlihatkanlah kepada kami kebatilan itu sebagai satu kebatilan dan berikanlah kami kekuatan untuk menjauhkannya, ya Allah. Allahumma akrimna bil fahmi wal hifzi wa qada'il hawaij dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'alukal afiyah. اللهم إنا نسألك العافية في الدين والدنيا والآخرة ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون وصلى الله على سيدنا محمد الحمد لله رب العالمين